saya agak kecewa bahawa Datuk Johari Ghani selaku pemimpin tempatan di sinilah, kita akuilah dia banyak memberikan khidmat dan sebagainya. Dan khidmat dia insyaAllah kalau kalah pun dia akan teruskan, kerana kita tahu yayasan yang dia pimpin ini akan terus berfungsi. Tetapi yang malangnya, dia tidak bersuara untuk menentang salah guna kuasa pihak kerajaan merampas tanah di kampung Sungai Baru. So ini adalah di antara isu yang semestinya menjadi perbahasan, kerana kita nak tahu jugalah pendirian Datuk Johari Ghani mengenai perkara ini, dan ianya akan mencerminkan bahawa itulah sebenarnya sikap dan pendirian Kerajaan Barisan Nasional itu sendiri, walaupun dipimpin oleh parti yang kata Melayu, 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 hidup-hidup Melayu, tetapi akhirnya bila orang Melayu ditindas oleh Kerajaan Melayu Islam, semua diam. So saya rasa itulah yang isu-isu yang akan dibahaskan, selain daripada beberapa isu yang lain yang akan saya kupaskan kemudian lah. Takkan semua nak cerita sekarang lah, habislah modal aku. Ini baru selesai penamat calon.